Halo, kembali lagi di Train Hunter 8. Kali ini gue berada di JBL 179. Ya, gue rasa di sini udah jam 9-an biar keburu gitu. Tapi sayangnya apa? Waktu berkata lain, coy. Waktu menunjukkan sudah jam 11, yang dimana kereta ini baru lewat lagi jam 11:30. Nggak akan keburu. Tapi nanti santai aja. Palang NP. Menurut gue sih palang Alkmaar yang lama itu masih layak pakai ya, guys. Maksudnya kenapa harus ganti sih? Ke model yang memang buatan Indonesia. Kalau memang palang yang lama tuh masih bisa digunakan dan belum pernah rusak kayak gitu. Rambu yang tidak simetris, kan? Guys, telat. Wis, wis, wis. Buruan ambulan. Ayo buruan ambulan. Buruan, 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 buruan. Ada ambulan dibuka lagi. Baik banget PJL. Di sini PJL menunjukkan kebaikannya di sini di JBL ini ya. Kalian harus apresiasi itu. Tapi sayang sekali ya, guys. Pada saat perekaman ini saya terlalu gugup untuk merekam. Dan sidik jari ini enggak berfungsi. Sehingga pada saat saat tag perekaman terjadi error ya. Berhenti ngerekam gitu, kayak telat gitulah responsifnya. Ini enggak tahu apa yang lewat nih, apakah kereta yang datang dari arah Citras? Karena enggak akan keburu kalau ngerekam ini. Untungnya sih ini palang pintu masih bisa dibuka ya. Ya masih bisa dibuka bentar tadi untuk membuka ambulan. Cuman kalau ambulan tadi posisinya dia telat, kereta udah mau lewat, ya dia nggak bisa lewat, nggak bisa membuka palang juga. Wes jangan terus melintas sedikit. Belakang gue malah rame tuh. Cuma 10 kereta. Kalau menurut itu rame ya, dikit-dikit penuh mendingan 12 kereta ya. Ya 12 kereta. Aksi heroik ini perlu Anda apresiasi ya. Kalau viral, berterima kasih sama PJL ya, jangan sama gua. Bye.